Assalamualaikum, salam Kelantan sejahtera untuk Islam. Bersama saya, Nurul Alia menyampaikan maklumat tepat dan informatif menerusi semasa Kelantan dari negeri Kelantan. Pantai Endor lokasi tetap pertandingan lumba perahu. Pertandingan perlumbaan perahu negeri Kelantan akan terus diadakan setiap tahun dan Pantai Endor di Tumpat dipilih sebagai lokasi tetap perlumbaan serta beberapa penambahbaikan akan dilakukan dari segi pengisian program untuk menjadikan pertandingan itu lebih menarik. Demikian menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Masyarakat, Warisan dan Pelancongan Negeri Kelantan Meja Besara Datuk Haji Mat Anizam bin Abdul Rahman. Ini kita jadikan venue atau tempat yang yang tetap untuk perlombaan perahu. Setiap tahun kita mulakan 3 tahun yang lepas dan kita tambah baik dengan ada yang persembahan kebudayaan dan daripada satu hari kita buat 2 hari. Mungkin tahun depan kita tambah sedikit program-program lain yang kita boleh fikirkan bersama. Pertama sekali untuk memajukan tempat ini. Yang kedua, untuk memperkenalkan kepada pihak pelancong domestik atau antarabangsa bahawasanya di jajahan Tumpat ini setiap tahun selain daripada pertandingan wow antarabangsa, selain daripada nasi dingin, ada juga pelumba perahu. Beliau berkata demikian ketika memberikan ucapan perasmian penutupan pertandingan perlumbaan perahu 2018 yang diadakan selama 2 hari bermula dari 28 September yang lalu. Beliau turut menjelaskan tujuan pemilihan Pantai Endor Tumpat sebagai lokasi tetap perlumbaan adalah untuk memperkenalkan tempat tersebut kepada pelancong luar serta memajukan kawasan tersebut. Datuk Mat Anizam turut berharap dengan penyertaan pasukan jemputan dari Takbai, wilayah selatan Thai dalam pertandingan edisi kali ini dapat mengeratkan dan mengukuhkan lagi hubungan dua hala antara Kelantan dan Thailand. Dan kita berharap pertukaran kebudayaan dan persahabatan ukhuwah antara kita dan Kelantan dan Thailand ini dirapatkan lagi. Dan kita boleh tambah lagi tahun depan dengan penyertaan terbuka dan sebagainya. Ya, kita cuba bagi ke tempat ini, menghidupkan tempat ini. Itu yang lebih penting. Teruskan bersama kami di Kelantan TV dan sentiasa mengikuti perkembangan di tanah serendah sekebun bunga ini melalui berita semasa at Kelantan. Juga layari Facebook dan Instagram kami, Kelantan TV. Sekian berita semasa at Kelantan. Assalamualaikum dan salam hormat.